Ini yang makan ini bisa dua rumah ini? Ya, satu rumah. Empat rumah kemarin. Nah, itu empat rumah kemarin. Tapi mungkin agak sama besar ini. Kamarudin pusat kemarin. Oh, kamarudin yang Kamarudin punya sekitar 3 kilo maksud saya itu. Oh iya. Dia dapat 2 ekor. Nah, ini guys, kepala ikan lagi guys. Nih, dia potong di pinggir pantai dengan kotor-kotornya. Ini orangnya. Ini mau makan di mana ini, Bapak Yamin? Mau makan di mana? Di rumah atau di pesta? Makan di rumah kah? Parang juga. Pakai slep. Itu parang keruringan. Ada ikan besar. Ikan lain terus. Daripada di atas, mending kasih bersih memang di sini. Nah, sekali langsung buang tulangnya katanya toh. Bisa kasih makan ikan-ikan kecil. Nah, kasih makan ikan kecil, bukan membuang limbah. Ini untuk konsumsi sendiri nih, bukan untuk jual. Potong lagi. Ya. Itu biar. Itu enak gitu. Kalau mau buang-buang itu. Tapi kalau mau dimasak, ini ada isi kalau dimasak. Ini kalau dipotong-potong kalau dimasak, ini kan kalau ini ya. Ini nanti ini kalau dimasak keluar besar dia. Potong begini. Nah, potong kecil-kecil ya. Belah-belah. Ya, jangan sampai kena tanah nanti orang bilang jorok lagi. Sudah. Bakar begini. Tidak, bakar. Ih, bakar gimana? Nanti baru cuci lagi. Parangnya itu kak, ya, parang yang Berapa kilo? 25 kilo ada? Ada. Lebih, 25 kilo lebih. Ini dalamnya. Bisa 30. Terus putusnya mulut bawah tuh. Ini yang makan ini bisa dua rumah ini? Ya, satu kilo. Empat rumah kemarin. Nah, itu empat rumah kemarin. Tapi mungkin agak sama besarnya nih. Kamarudin pusat kemarin. Oh, yang Kamarudin punya sekitar 3 kilo maksud saya itu. Oh iya. Dia dapat 2 ekor. Potong buang sudah. Ah. Jangan. Jantungnya di mana tadi jantungnya? Tidak ada. Ada di bawahnya itu. Oh iya. Ah. Itu jantungnya itu namanya. Siapa yang bilang di kepalanya tidak di justru jantungnya itu ada di kepalanya. Nah, ini dia. Ah, ini. Ah, kasih tunjuk itu. Ah, itu namanya jantung, guys, ya. Yang ini namanya jantung. Kalau ikan tuna itu jantungnya terletak di situ. Nah, itu. Beginilah kalau biasa pegang las, akhirnya belah kepala ikan. Bingung. Ini bukan untuk dijual, guys, ya, untuk dikonsumsi sendiri nih. Nah, ini. Ini nanti dicuci lagi di setelah di darat, guys. Itu insannya, guys, dibuang. Untuk kasih makan apa? Ikan apa, Pak Yamin? Ikan kecil. Ah, ikan kecil. Yang kayak itu hari yang kita pancing, ya? Ah, betul sekali, Bapak. Biar lautan ikan lagi. Tapi ngomong-ngomong itu barangnya. Terlalu ringan, parah. Tidak kasih berdiri, baru potong dari situ ke bawah. Oh, iya. Kalau mau potong begitu, setengah mati. Ini jorok nih, guys, nih. Lihat, guys, jorok tuh. Bukan untuk dijual, guys, ini. Untuk dikonsumsi sendiri, nih. Ah, kalau ini langsung dia belah-belah, guys. Tuh. Tidak, orang datang di rumah. Assalamualaikum. Ada ikan di bawah. Itu datang sama ambil. Hati-hati kena tangan, palu-palu. Kita bawa bokor. Siapa punya parang kah itu? Anu, Rudi? Tidak, satunya. Parang juga ini. Heran saya. Padahal gurinda ada, las ada, mau bikin parang kan gampang. Kurang berat.
Oh, iya, ringan sekali. Bapak Indah mau bakar, hari kita bakar-bakar. Makanya nih, kalau tidak tahu tekniknya agak susah. Nah, itu sudah campur dengan lumpur, guys ya. Tinggal buat kolak, guys. Nanti komen jorok. Karena ini mau dicuci lagi, guys, di darat. Nggak langsung mau dimasak seperti itu. Kalau di atas, ya pasti limbah-limbahnya ada. Kalau di sini kan limbahnya bisa dimakan ikan. Bapak Yamin, ini bukan untuk dijual, mau dimakan ini, makan sendiri ini. Iya, betul juga. Awas tangan. Ih. Iya tuh. Bapaknya ambil isi semua. Enggak, itu isi semua itu. Isi semua itu, Bapak Yamin. Jangan buang itu, isi semua itu. Isi semua itu. Iya, semuanya datang. Cuman bersihnya harus kasih betul-betul bersih itu karena campur lumpur sulit. Rendam dia.